Okey, 11:35 dah. Boleh kita mula ke? Okey, senyap ya. Boleh kita mulakah? Atau kita tunggu lagi 2-3 minit? Boleh ada. Ah, boleh eh? Okey. Yang lain-lain ni saya assume ada lah. Okay, kalau tak ada pun nanti kita share lah video ni, insyaAllah. Okey, tadi kita first half of the lecture session pagi tadi, bahagian pertama, kita dah cover tentang basic laws of algebra, vector algebra, asas untuk vector aljabar. Jadi sekarang kita nak masuk kepada sistem koordinat. Okay, sebelum kita masuk pada sistem koordinat, kita tengok dulu untuk Cartesian. Cartesian ni yang kita dah biasa. Jadi kita boleh gunakan sistem Cartesian ni untuk kita dapatkan panjang satu-satu vektor, luas satu-satu kawasan vektor dan juga isi padu. Jadi kalau kita tengok dalam slide ni, dia ada tiga bahagian, iaitu yang pertama differential length vector, iaitu vektor pembezaan panjang. Sebenarnya kita nak kira dia punya panjang lah untuk satu-satu vektor. Dia diberi oleh rumus ini. Kemudian kita boleh kira juga luas kawasan. Luas kawasan kalau kita rujuk pada kotak ataupun cube ni, dia merujuk kepada salah satu daripada 6 permukaan. Sebab kita tahu untuk satu cube dia ada 6 permukaan. Atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. So ada 6. Jadi kita boleh kriteria yang dikehendaki oleh soalan. Dan seterusnya kita juga boleh kira isi padu dia. Isi padu iaitu panjang kali lebar kali tinggi lah. So kita boleh kira dengan kita darabkan tiga-tiga nilai. So untuk panjang, dia adalah kuantiti vektor. Dari segi gambar rajah dia, kita boleh rujuk kepada yang kat bawah ni, DL ni. So DL ni kalau tengok daripada anak panah ni, dia sebenarnya ada komponen pada arah X, ada komponen pada arah Y, dan ada komponen pada arah Z. Barulah dia dapat anak panah yang berbentuk macam ni. Dia tiga dimensi. Ini adalah panjang. Tapi sebenarnya panjang ni tak semestinya tiga dimensi. Kalau kita kira panjang arah X sahaja pun boleh, arah Y sahaja pun boleh, arah Z sahaja pun boleh, arah X dan arah Y sahaja pun boleh, dan begitulah dia macam-macam combination boleh buat untuk kira panjang. Okay. Untuk kira luas kawasan, kita kena kenal pasti permukaan mana yang kita nak analisa. So dia ada 6 permukaan, cara kita nak kenal pasti dia adalah berdasarkan yang mana satu yang ditulis dekat bahagian kiri ni. Okay, jadi apa maksud saya? Saya tunjukkan melalui lukisan. Katakan saya ada satu cube. So cube dia okay.
Oh, dia tak cantik pula. Dia tak apalah. Okey, katakan kita ada satu kub macam ni. Dan katakan kita ada paksi rujukan kita. Kita ambil paksi rujukan. Di sini adalah arah X. Di sini adalah arah Y. Dan ke atas adalah arah Z. Saya lukis cantik sikitlah. Tak berapa tepat. X, Y, ini arah eh, arah, arah, baik. Jadi sekarang ni, sebagai contoh, katakanlah saya nak kira permukaan di bahagian hadapan ini. Dan saya lorekkan permukaan bahagian hadapan ini. Jadi untuk permukaan bahagian hadapan ini, kita dapati kalau kita rujuk pada paksi ini, maksudnya garis ini adalah paksi X. Ini adalah paksi Y. Dan ini adalah paksi Z. Jadi untuk permukaan yang saya lorekkan ini, kita dapati bahawa nilai X dia akan sentiasa sama pada mana-mana titik dekat permukaan ini. Sebab dia selari dekat titik koordinat X ni. Jadi dia akan berubah, sisi yang bahagian bawah ni adalah selari dengan Y. Jadi perubahan dia, kita labelkan dia sebagai dy. Dy ni yang bahagian bawah ni. Sebab dia selari dengan arah Y. Manakala komponen sisi ni pula, dia selari dengan komponen Z. Jadi, yang bahagian tepi ni, kita kira dia sebagai perbezaan terhadap Z. Kita tukar warna. Merahlah juga. So, di Z. Sini hingga di sini. Manakala, jadi dia perubahan bahagian bawah ni akan bergantung kepada perubahan paksi Y, nilai pada paksi Y, manakala perubahan yang menegak ni pula akan bergantung kepada perubahan pada paksi Z. Jadi kalau kita nak kira luas dekat sini, kita akan tulis dia sebagai kita akan tulis dia sebagai di bagi S ni surface. Bagi surface X adalah sama dengan pada arah X sebab arah dia arah keluar ni. Arah dia arah ke sini. So dia selari dengan arah X. So kita tulis pada arah X dan nilai perubahan dia adalah dy dz. Okay, ini adalah untuk permukaan ini. Macam mana pula kalau dengan permukaan bahagian tepi ni? So katakan saya lorek permukaan tepi ni. Jadi kita akan tengok bagi kes yang ni pula nilai permukaan ini, nilai Y dia pada mana-mana titik dekat permukaan ini akan sentiasa sama. Sisi bahagian tepi ni di sini akan bergantung kepada perubahan nilai X. Manakala sisi dekat tepi ni pula dia akan bergantung kepada perubahan nilai Z. Jadi kalau kita nak dapatkan luas dekat sini, kita akan tulis dia sebagai di surface of Y sama dengan arah Y. Kenapa arah Y? Sebab arah dia keluar kat sini, selari dengan paksi Y. Kemudian dia punya luas dia adalah dx darab dz.
Okay. Jadi macam mana pula dengan bahagian atas? So bahagian atas saya rasa kamu dah boleh buat assumption. Atas ni Z dia constant. Jadi kalau saya labelkan, dia akan berubah pada bahagian sini. Yang ini, bahagian ini dia akan berubah pada paksi X. Manakala bahagian ni pula dia akan berubah pada paksi Y. Z dia sentiasa constant. Jadi kalau kita nak tulis untuk bahagian atas, kita akan dapat perbezaan bagi permukaan Z adalah sama dengan arah Z sebab arah dia ke atas, dx, dy. Okey, ini adalah permukaan depan, kanan, atas. Macam mana kalau kita nak ambil permukaan belakang, permukaan bawah ataupun permukaan kiri? Okey, beza dia cuma dia punya sign sahaja. Okey, ni permukaan depan, dsx. Katakan saya nak ambil sekarang ni permukaan bahagian belakang ni. Yang daripada sini ke sana. Bertentangan dengan dia. Jadi kita akan dapat dsx sama dengan arah dia negatif. Dia punya luas masih sama. dy, dz. Begitu juga yang ni tadi sebelah kanan. Kalau kita nak dapatkan yang sebelah kiri, tak nampak daripada sini sebab dia belakang. Kat sebelah kiri, so kita boleh kira luas dia dsy, negatif y, dx, dz. Okay. Manakala yang untuk z atas ni kita dapat dsz sama dengan negatif z dx dy. Okay. Jadi beza dia hanya sign saja. So dsx ni sekarang ni saya labelkan dia kalau kita nak kira front, permukaan hadapan. So negatif x arah dia adalah back. So yang ni dsy ni adalah arah sebelah kanan. So saya tulis dia sebagai right. Manakala negatif y ni sebelah kiri dia, berlawanan dengan dia. So left. Yang untuk permukaan ini, yang atas adalah bahagian top, so positif. Yang bawah adalah bahagian bottom. Jadi kita dapatlah luas untuk mana-mana permukaan yang kita nak. Manakala untuk volume pula, volume dia straightforward je. Volume isi padu. Isi padu adalah kuantiti skalar. Jadi dia diberi sebagai V. V ni volume. So nanti bila kita masuk elektrostatik, kita jumpa lagi satu V untuk voltage. So kalau kita tengok nanti V ni sebenarnya dia ada beza sikit dia punya huruf dia tu. Tapi tak apa. Bila kita nak kira isi padu, dia adalah sama dengan hanya hasil darab tiga-tiga. Dx, dy, dz. Jadi ini adalah perbezaan ni. Dx, dy, dz ni. Nanti kita nak tengok macam mana kita nak convert daripada perbezaan kepada nilai dia. Yang kita akan buat latihan ni. Okay. So patah balik pada slide. Ini yang saya maksudkan dengan slide ni tadi. Permukaan ni tadi. Okay, dan isi padu dia. Okay. Sekarang kita pergi pada table. Kalau ingat, tadi masa awal-awal kuliah saya bagi tahu kita ada tiga table. Untuk chapter ni ada tiga table yang kita akan bagi masa test, masa final. Kalau kita buat ujian tu secara face to face lah. Kalau masih kekal online macam ni, boleh buka lecture note je tengok. Tak ada masalah. Okay. Jadi pagi tadi, setakat yang saya dah explain tadi, kita cover kolom yang pertama ni untuk Cartesian coordinate. Saya dah cover tentang variable dia, x, y, z. Cara nak tulis vektor dia. Macam mana nak kira magnitude. Macam mana nak kira position vektor. Kuantiti asas vektor. Saya dah share macam mana nak buat dot product, cross product. Dan juga saya dah share macam mana cara nak kira panjang, luas dan juga isi padu. Sekarang kita nak beralih kepada sistem koordinat yang seterusnya. Dalam teori elektromagnet ni, selain daripada Cartesian, ada dua lagi sistem koordinat yang kita kena tahu, iaitu cylindrical dan spherical.
Okey. Jadi tengok sekejap dekat sini untuk cylindrical. Sekarang ni dia punya koordinat dia ada R, phi dan z. Manakala untuk spherical dia ada R besar, theta dan phi. Okey. Jadi z kalau kita tengok untuk cylindrical, z bagi Cartesian dengan z bagi cylindrical merujuk kepada nilai z yang sama, iaitu merujuk kepada ketinggian pada paksi z. Dan phi ni pula adalah satu sudut yang saya akan terangkan sekejap lagi. Begitu juga dengan spherical, dalam spherical ada phi. Phi ni, angle phi ni, sudut phi ni sama dengan sudut phi dalam cylindrical. Ha, dan kita ada satu lagi sudut tambahan iaitu theta. Jadi sekarang kita nak tengok kalau Cartesian tadi kita dah boleh buat, kita nak apply juga prinsip yang sama untuk cylindrical dengan spherical. Okey, di sini ada sedikit perbezaan yang kamu semua kena berhati-hati untuk menyelesaikan soalan, terutamanya bahagian differential length, differential surface area dan differential volume. Okay, saya terangkan dulu secara am supaya kamu tengok betul-betul persamaan dia, ada beza. Kalau Cartesian, kalau kita tengok differential length, dia hanya bergantung kepada dx, dy dan dz. Okay, tak ada masalah yang tu. Tetapi bila kita kira untuk cylindrical, kita ada dr tapi ada r dv. Dia bukan dv sahaja. Dia ada r dv, ada komponen jejari di sini dan dz. Jadi kita akan kena masukkan nilai tu bila kita buat pengiraan nanti. Dan kita kena faham macam mana nak guna persamaan ini. Bila pergi spherical, kita tengok dr, okay, sama dr. Di sini ada komponen r d theta. Manakala di sini ada komponen r sin theta dv. Dan bila kita kira, tengok persamaan dia pun berubah. Kalau macam sini, untuk Cartesian kita cuma ada dy dz sahaja. Tetapi untuk spherical dia akan jadi ini, r kuasa 2 sin theta d theta dv. Nah, dan seterusnya. Jadi ada perbezaan, kenal pasti dulu perbezaan. Lepas tu nanti bila kita buat latihan baru kita nampak okey kenapa ada perbezaan tu. Okay, next. Okay, cylindrical coordinate system adalah coordinate berasaskan silinder. Okay, bagi kita yang terlibat dengan bidang elektrik, kita ni banyak main dengan kabel. Tak kisahlah background TMB ke, kontraktor ke ataupun konsultan dan sebagainya. Bila kita deal dengan kabel, kabel ni secara amnya berbentuk silinder. Kalau kita nak apply Cartesian untuk solve, untuk mengkaji sistem berdasarkan silinder ni, nanti kita akan dapati ada masalah bila kita nak buat conversion. Jadi dalam kes-kes macam tu, lebih sesuai sekiranya kita buat analisis dalam sistem koordinat silinder. Jadi sistem koordinat silinder ni dia ada tiga komponen. Kalau saya patah balik pada table ni tadi, dia ada tiga komponen iaitu R, V dan Z. Okay. Jadi apa maksud dia? R adalah jejari daripada paksi Z. So, ini adalah jejari R. V adalah sudut pada paksi XY. V adalah sudut pada paksi XY, manakala Z adalah ketinggian. Baik. Jadi yang mungkin akan confuse sikit adalah berkenaan dengan sudut ni. Macam mana cara kita nak faham penulisan dia? Jadi mari kita ambil beberapa contoh. Okay, saya guna dulu whiteboard. Sekarang saya letakkan beberapa penulisan dia dulu. Okay, katakan sekarang ni saya nak dapatkan koordinat dalam silinder. Okay, koordinat silinder. Okay, katakan sekali lagi saya ada vektor A dan saya letak nilai dia sebagai katakan 5, 30 darjah
dan 3. So, apa maksud dia 5, 30 darjah dan 3? So dia 5 ni adalah jari. Jari silinder. Tiga puluh darjah ni adalah sudut pada paksi XY, manakala tiga ni adalah adalah ketinggian ketinggian pada paksi Z. Jadi kita boleh tulis dia juga sebagai A sama dengan pada jejari magnitude dia adalah 5 tambah pada arah sudut magnitude dia adalah 30 darjah tambah pada arah Z magnitude dia adalah 3. Baik. Jadi apakah dia julat bagi satu-satu silinder ni? Jadi silinder ni untuk jejari, sebab jejari mesti bermula pada tengah, bahagian tengah silinder tu. Jadi dia mesti nilai dia antara kosong hingga infinity. Okay, so untuk R, dia punya range dia mesti start dengan kosong tapi dia boleh membesar hingga infinity. Untuk V, julat dia mestilah satu bulatan lengkap iaitu kosong hingga 360 darjah. Ini julat dia. Manakala untuk Z, julat dia adalah daripada negatif infinity ke positif infinity. Dia boleh jadi daripada paling rendah sehingga maksimum paling tinggi. Okey. Sekarang saya tunjukkan ada satu laman web yang kita boleh nampak dia punya bentuk ni secara grafik. Okey. Jadi saya tunjukkan dulu dia punya screen, nanti saya akan type dekat chat dia punya link, kamu boleh explore sendiri. Okey. So ni yang saya maksudkan tadi, cylindrical. Kamu boleh type guna link ni nanti. Ini grafik dia tadi. Jadi tadi saya ambil nilai 5, 30 darjah dan 3. Jadi apa maksud 5, 30 darjah dan 3 tu? So kita tengok dekat sini. Yeah, ni kita boleh main-main dengan dia. Okey, yang garisan warna merah ni adalah paksi X, garisan warna hijau ni adalah paksi Y dan garisan warna biru ni adalah paksi Z. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan titik 5, 30 darjah 3. Titik A yang saya buat dekat whiteboard tadi. Jadi, sekarang ni saya turun dulu. Kemudian saya ambil daripada sini. Okay. Ini 5 eh. Okay, saya tak dapat yang tepat. Saya ambil ni je, 5.01 bolehlah. Okay, so 5 adalah jejari. Jejari dia sentiasa sama jarak dia daripada paksi Z. Kemudian sekarang saya ambil sudut. Sudut 30 darjah adalah sudut pada paksi XY ni. Nampak? Bila saya gerakkan ni, dia ada satu sudut warna hijau tu. Itu menunjukkan dia punya sudut. Saya cakap tadi sudut dia maksimum 360 darjah. Jadi kalau saya pusing satu bulatan lengkap, di sini saya dapat 90. Di sini saya teruskan, saya dapat 180. Saya teruskan lagi, saya dapat 270 atau negatif 90. Dan kalau saya patah balik, saya akan dapat sudut dia kosong. Okay. So, saya cuba dapatkan yang tepat di sini. Okay, katalah saya tak dapat tepat lah gerak, dia bergerak.
Saya ambil dia 4.97, assume 5 lah eh. Okay, jadi sekarang saya anjakkan dia kepada kedudukan 30. Jap, jap, jap. Yang saya besarkan. Okey. Kemudian saya ambil 30. Oh, 30. Okey. Dah lebih. Okey, 30. Panjangkan sikit. Okey, 30. Kemudian ketinggian dia 3. So saya naikkan 3. Okey. Jadi inilah dia titik dalam koordinat silinder. So, 5 jejari dia, kemudian 30 darjah, sudut dia pada paksi XY bermula daripada paksi X. So, 30 darjah ni kita ambil arah dia macam ni. So, kalau kita pandang daripada atas, kita nampak macam ni. Ha, ni sudut dia 30 darjah. Manakala ketinggian dia 3. So, ketinggian tak nampak daripada sini. Kita kena naik macam ni, ha, nampak ketinggian dia 3. So inilah maksud dia koordinat silinder. Katakan kita nak cari lagi koordinat, apakah misalnya titik 5, negatif 120 dan 3. Jadi apa saya boleh buat? Saya pusing, saya cari sampai negatif 120. Sorry, bukan negatif, 120. So 120, lebih kurang macam tu. Okay. Ni kena pendekkan sikit. 5. Dia tak dapat tepat lah eh. Sebab dia, saya punya ni tak stabil. So ini adalah koordinat silinder dia. Saya dapat jejari dia 5. Sudut dia daripada paksi X adalah 120. Okay, 122 di sini. Dan ketinggian dia adalah daripada paksi SATA SY ni, paksi Z, ketinggian dia adalah 3. So ini adalah maksud bila kita cakap tentang koordinat silinder. Okay, jadi bila saya patah balik, okay, so sekarang saya saya type di sini ataupun korang boleh type laman web ni geogebra.org/m/ebrmmejt ni. Dan kamu boleh main-main sendiri dengan value dia untuk faham apakah itu cylindrical coordinate. Okay, dia diwakili oleh R, P dan Z. Okay, patah balik pada slide. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh gambar rajah dalam slide ni. Nah, tadi bila kita dapat 3 dimension, bila kita boleh gerakkan, harapnya akan lebih faham lah apa yang ni dimaksudkan dengan nilai-nilai tersebut. Okey. Jadi, kita boleh gunakan konsep tu tadi untuk kira panjang, luas permukaan dan juga isi padu. Jadi, persamaan di sini agak kompleks untuk diterangkan secara kuliah. Jadi, sebenarnya kita kena tengok macam mana cara nak apply. Jadi nanti bila kita tengok soalan tutorial, kita akan patah balik pada persamaan ini dan macam mana cara kita nak guna table ni. Buka persamaan yang dekat bawah ni. Okey. Ini contoh. Contoh pun boleh tengok kemudian. Ini adalah cara nak kira luas. Okey, yang ni saya bagi penerangan sedikit. Okay, find the area, dapatkan luas kawasan permukaan silinder yang diberikan oleh jejari sama dengan 5. Sudut antara 30 darjah hingga 60 darjah dan ketinggian antara 0 hingga 3. Jadi bila kita lukiskan, kita akan nampak bentuk macam ni. Okay, yang nak lukis dapat bentuk macam ni pun sebenarnya kena berlatih.
Okey, so jejari sama dengan 5. So jejari daripada paksi Z sehingga ke permukaan luar ni, so diberi R sama dengan 5. Sudut antara 30 hingga 60. So sudut untuk silindrikal diukur daripada paksi X pada satah XY. So 30 kita dapat garis yang bahagian luar ni, 60 kita dapat bahagian dalam. Jadi ini adalah kawasan di mana sudut yang kita nak analisa. Manakala ketinggian pula daripada 0 hingga 3. Ha, jadi kita dapatlah permukaan yang ada warna biru ni, yang memenuhi kriteria yang dikehendaki dalam soalan ke atas. Jadi seterusnya dia minta kita kira luas. So kita nak kira luas. So, untuk permukaan ini kita kena kenal pasti. Permukaan ini sekarang apa yang berubah, apa yang tidak berubah. Jadi kita akan dapati bahawa untuk permukaan ni jejari dia sentiasa 5. Jadi R dia sentiasa konstan. Perubahan dia hanya berlaku pada nilai phi dan nilai Z. Jadi kita gantikan nilai untuk dapat jawapan dia sama dengan 5 pi per 2. Apa saya maksudkan ini? Mari kita tengok balik. Kita tengok table. First kali kita kena faham, bila dia tulis macam ni, R sama dengan 5, maknanya R constant. P ada julat, ada range daripada 30 ke 60. Z pun ada range daripada 0 ke 3. Jadi kita kena buat pembezaan untuk V dan untuk Z. Okay, so macam mana kita nak buat pembezaan ini? Sebenarnya kita cuba buat sama-sama. Sebelum tu, kita refer balik pada table. So table, untuk permukaan differential surface area, kita ada 3 pilihan. Okay, kita ada 3 pilihan. Sama ada R constant, jejari constant, phi constant ataupun Z constant. Jadi kita kena identify dulu yang mana constant. Berdasarkan persamaan tadi, berdasarkan soalan tadi, R dia sama dengan 5. Jadi kita tahu R dia yang constant, jadi kita akan gunakan persamaan yang atas ni saja. Okay, so DSR sama dengan arah R, R dV dZ. Okay, sekarang kita pindah ke whiteboard. Okey, so kita ada tadi DSR sama dengan R R dV dZ. Okey, jangan confuse dalam persamaan ini, yang ada topi ni, yang ada cap ni adalah dia punya direction, dia punya arah. Manakala R dekat sini adalah dia punya magnitude. Dua benda yang berbeza, eh. Sebab satu ada topi, satu tak ada topi. Okey. Jadi kita lukis balik tadi gambar rajah tadi. So kita ada permukaan macam ni. Okey. So nilai phi tadi, phi ni berubah daripada sini ke sini. Manakala nilai Z, oh ni dV lah. Manakala nilai Z pula berubah dZ daripada atas ke bawah. Manakala R dia adalah constant sama dengan 5. Jadi untuk kita kira luas, so SR S tu stand for surface, eh. Surface of the radius is equal to magnitude of R, arah R, sorry. Magnitude bagi R ni, R sama dengan 5. Kemudian kamiran dV, sebab kita nak hilangkan sebutan differential kat depan ni. So kita kena kamirkan. Dan kamiran dZ. So kamiran kena ada julat. Julat dia tadi, phi ni
adalah daripada 30 darjah ke 60 darjah dan Z ni julat dia adalah daripada 0 ke 3. Okey, untuk kita buat kamiran luas, kita kena tukar daripada sudut dalam bentuk darjah kepada bentuk pi. So, kita tahu pi per 2 sama dengan 90 darjah, pi sama dengan 180 darjah, 2 pi sama dengan 360 darjah. Jadi boleh tak kita tukar? 30 darjah ni sama dengan berapa pi? Okay, kalau pi sama dengan 180 darjah, so 180 darjah bahagi dengan 6, kita dapat 30 darjah. So 30 darjah akan setara dengan pi per 6. Manakala 60 darjah, kalau 180 darjah, bahagi berapa dapat 60? So bahagi 3. So dapat sama dengan pi per 3. Jadi kita boleh tukar daripada sini, kita boleh tukar julat dia adalah sama dengan arah R jejari 5. So julat dia V 30 darjah tadi pi per 6 sehingga pi per 3 dV. Manakala Z kekalah, Z sama dengan 0 hingga 3 dZ. Okey. Jadi seterusnya kita kamirkanlah. So S sama dengan pada arah R 5. So kita kamirkan dV. Bila kita kamirkan dV, belakang depan dia tak ada apa-apa sebutan, so dia akan jadi V. Julat dia adalah daripada pi per 6 hingga pi per 3. Begitu juga dengan Z, bila kita kamirkan di Z, depan dia ada satu je, tak ada sebarang nilai. So bila kita kamirkan, kita dapat Z. So Z julat dia daripada 0 hingga 3. Jadi kita dapat pada arah R 5. Di sini kita gantikan nilai pi per 3 tolak pi per 6. Manakala di sini pula kita gantikan nilai 3 tolak 0. So pi per 3 tolak pi per 6, kita dapat pi per 6. Sebab kita bila kita samakan pembawah, so kita darab 2 sini, kita darab 2 sini, kita dapat 2 pi tolak pi per 6. Di sini kita dapat 3 dan di sini kita ada 5. So kita dapat jawapan dia sama dengan R 5 darab pi per 6 darab 3 sama dengan 15 pi per 6. Dan unit arah dia R dan unit dia adalah unit persegi. Alright, so 15 pi per 6. Kita tengok balik slide tadi. So dia dapat jawapan dia 5 pi per 2. Okay, samalah sebenarnya, 15 pi per 6 samalah dengan 5 pi per 2. Sebab kita boleh, so 15 kita boleh bahagikan dengan 3. Bahagi 3 kita dapat 5.
Sini bahagi 3 dapat 2. So sama dengan pada arah R 5 per 2, 5 pi per 2 unit persegi. Itu jawapan dia tadi. Alright. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada sistem koordinat sfera. Okay, sistem koordinat sfera ni beza dia adalah dia ada dua sudut iaitu theta dan phi. Okey, sfera ni yang paling complicated. Jadi untuk kita faham, sekali lagi saya bawa kepada satu lagi website daripada sumber yang sama. Untuk kita tengok macam mana dia punya value dia. Kita batas dulu balik pada table. So table dia dia bagi untuk satu-satu koordinat dia bagi sebagai R, theta, phi. So phi ni adalah sama dengan phi macam koordinat silinder tadi. R ni adalah jejari bagi sfera. Jadi kalau nampak R kecil, dia merujuk kepada jejari silinder. Kalau R besar, dia merujuk kepada jejari sfera. Okay, tapi kalau korang semua tengok buku rujukan yang berbeza ataupun sumber internet yang berbeza, kadang-kadang dia tak guna standard yang sama. Ada yang dia tak guna R kecil untuk silinder. Ada buku yang dia guna simbol rho. Ada yang dia pakai lain. Dia pakai R besar untuk silinder, R kecil untuk spherical. Tetapi dalam kelas kita, saya dengan Dr. Fairoz standard kan, untuk silinder kita pakai R kecil, untuk spherical kita pakai R besar. Kalau akan ada confuse lagi lepas ni, tolong tanya kita orang supaya tak tersalah pilih sistem koordinat. Okey, sekarang saya share. Macam mana nak faham spherical koordinat ni pula? Okey, jadi dekat sini dia pakai R kecil, tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah R besar. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, saya start dengan kosong dulu. Okay, ini theta, ini phi, ini jejari. Okey, saya mulakan dengan jejari dulu. Jadi jejari adalah merujuk kepada jejari sfera daripada titik asalan. Katakanlah saya set jejari dia macam ni. Okey, saya setlah jejari dia sebagai katakan 2. Okey, kita dapatlah bentuk macam ni. Jadi jarak dia pada mana-mana permukaan daripada permukaan sfera tu ke titik asalan mestilah sama dengan 2 dalam contoh ni. Okey, jap saya besarkan. Okey, seterusnya theta. Phi ni sama tadi. So, kalau phi saya buat, dia akan merujuk kepada sudut daripada paksi XY. Ha, sudut ni. Nampak? Bila saya gerakkan, julat dia adalah kosong hingga 360 darjah. Okey. Ha, dia sepanjang paksi tu. Ha, yang pelik sikit adalah nilai theta ni. Jadi theta ni diukur daripada titik paling atas ni, dekat titik P yang warna kuning ni. Jadi di sini nilai theta dia sama dengan kosong. Katakan sekarang saya gerak. Nampak tak? Saya gerak, katakan saya ambil sudut 30 darjah. So 30 darjah ni merujuk kepada sudut berwarna merah yang dekat tengah ni. Yang dekat dalam ni. Iaitu sudut yang diukur daripada paksi Z sehingga kedudukan yang kita nak. Dalam kes ni 30 darjah. Okay. So nampak dekat sini julat dia hanya sampai 180 darjah sahaja. Okay. Jadi saya teruskan. Katakan 30. Bila saya teruskan, saya ambil 40, 50, 60. Saya akan dapat macam ni. Dia merujuk kepada bulatan yang warna biru ni.
sudut dia adalah sudut yang warna merah dekat dalam. Bila saya pergi pada 90 darjah, apa akan berlaku? Dia akan jadi, dia akan sampai dekat permukaan yang yang paksi XY ni. Jadi sudut dia adalah 90 darjah nampak kat dalam. Jadi kita akan dapat satu bentuk yang kita panggil dia sebagai hemisfera. Separuh daripada sfera. Itu ketika theta sama dengan 90 darjah. Okay. Kalau saya lanjutkan, saya ambil sampai 90, 100. Jadi bila saya sampai 180 darjah, saya akan sampai titik paling bawah sekali. Dah tak boleh pergi lagi dah. Memang itu saja maksimum. Jadi sebab itu untuk sudut theta, dia diukur daripada bahagian atas paksi Z, kemudian dia mengembang ke bawah macam tu, 90 darjah sehingga 180 darjah untuk membentuk satu sfera lengkap. Manakala phi pula, katakanlah saya ambil phi ni sama dengan 30 darjah. Okay. Tak nampak di sini. Jadi saya kena kembalikan theta. Katakan saya set theta ni sama dengan 90 darjah. Jadi saya akan nampak bentuk macam ni. Okay, harapnya anda semua dapat. Angkatlah. So, R adalah jejari. Jejari sehingga ke permukaan sfera ni. Theta ni diukur daripada paksi Z ke bawah. Ini adalah theta. Manakala warna merah ni. Manakala phi tu pula adalah sudut pada satah XY yang diukur bermula daripada paksi X. So kalau saya kembangkan phi ni, kita akan nampak bentuk macam tu. Inilah yang dimaksudkan dengan spherical coordinate. Okay. So kita boleh main-main lah. Kat sini kata theta macam ni, macam ni. Oh 120 macam ni rupa dia. Jadi theta diukur daripada paksi positif Z, manakala phi diukur daripada satah XY ni. Okay, nampak complicated kan? Tapi harapnya dengan visual ni boleh faham lah apa maksud value tu. Okay. Ada soalan tak? Ada confused ke sebelum saya pergi lebih lanjut? Jadi sekarang dah pukul 12.23. Saya akan stop pukul 1. Lepas tu kita akan break. Kita akan sambung semula. Mungkin pukul 2.30 kot macam tu. Kalau nak habis awal, kita boleh mula pukul 2 lah. Kalau nak rehat lama sikit, kita boleh mula 2.30. Okay, nanti tolong bagi saya feedback tu. Okay, kalau tak ada soalan, kita lanjutkan kita punya slide. Mana tadi? Di sini. Sini. Okey. Jadi apa ni semua persamaan matematik dia lah. Macam mana cara kita nak apply, semua ni ada dekat table yang pertama tadi. Okay, ni salah satu contoh untuk kira luas kawasan bagi satu sfera. Okay, jadi contoh ni dah ada dia punya step. Saya nak jimat masa, saya tak go through lah. Kalau perlu nanti bila kita buat latihan, kita tengok balik. Okay, tapi boleh tengok dia punya step. Di sini kita nak kira pertama, nak kira luas kawasan, lepas tu nak kira jumlah isi padu yang terkandung, jumlah cas yang terkandung dalam isi padu sfera tu. Jadi ini adalah dia punya step dia. Jadi tadi pagi saya cakap, kita punya subjek ni dia intensif, matematik dia intensif. Kenapa kita kata intensif? Sebab kalau kita nak kira isi padu, contohnya kita melibatkan kamiran ganda tiga. Jadi ni yang kita kata matematik kena practice. Okay, so kena buat
kena tahulah kamiran ganda tiga ni. Tapi dia ada beberapa shortcut, mana yang ada shortcut tu nanti saya akan kongsikan. Okey. Okey, ni contoh teknologi lah. GPS sebenarnya kita convert daripada sistem kita di bumi kepada sistem spherical untuk kita dapatkan lokasi. Kita pada satu masa, misalnya kalau kita dalam perjalanan, kita nak cari satu destinasi, so kita input lokasi tu dekat kita punya Google Maps ataupun WhatsApp, so dia akan kirakan lah kita punya nilai tu. Dan bila kita bergerak dalam kereta, dia sentiasa akan update. Jadi macam mana cara dia update tu? Sebenarnya bila kereta kita bergerak, dia akan berubah dalam empat sistem koordinat, iaitu paksi, koordinat X, paksi Y, paksi Z, okay? Dan juga dia berubah dari segi masa. Sebab ketika saat ni kita ada kat sini, bila kereta kita bergerak, saat seterusnya kita dah kat depan. So dia ada empat pun boleh ubah, X, Y, Z dengan T. Jadi sebab dia ada empat pun boleh ubah, dia mesti sekurang-kurangnya dapat isyarat daripada empat satelit berbeza, baru dia dapat solve kedudukan kita dengan tepat. Itu pun bergantung kepada ketepatan sensor dekat dalam handset kita. So handset yang biasa-biasa, biasanya dia punya ketepatan dia, dia punya julat range dia ada dalam 10 meter ke 30 meter. Sebab itu kadang-kadang kalau kita berada dekat jalan yang macam kawasan dekat Kuala Lumpur yang ada jalan bersimpang siur, ada flyover dan sebagainya, kadang-kadang kita punya GPS dia confuse. Sebab dia error dia besar. Anyway, ini konsep GPS, kita nak convert daripada Cartesian kepada spherical. Sebab tu perlunya untuk kita faham conversion. Okay, sekarang kita nak pergi pada koordinat transformation. Koordinat transformation ni, kita rujuk pada table ini. Ini adalah table kedua. Tadi saya cakap tiga table kan? So table pertama kita dah pergi, ni kita nak tengok table kedua. So koordinat transformation relation. Macam mana kita nak tukar daripada satu sistem koordinat pada satu sistem koordinat lagi. Jadi sekarang ni, untuk bahagian yang awal ni, kita nak tumpukan pada kolom yang pertama ni ataupun kolom yang kedua ni. Macam mana kita nak tukar? Misalnya daripada Cartesian ke cylindrical. Cylindrical to Cartesian. Cartesian to spherical. And so on and so on. Okay, so kita tengok contoh. Ini nak tukar daripada Cartesian kepada cylindrical. So diberi titik P1, 3, negatif 4, 3. Dan diberi vektor 2, negatif 3, 4. Okay, dalam koordinat Cartesian, mula-mula sekali kita nak dapatkan titik P1 tu dalam cylindrical. Okay, vektor tu biar dulu. Jadi kita tengok X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 4, Z sama dengan 3. Jadi kita nak tukar daripada Cartesian kepada cylindrical. So kita refer lah pada table ni. Kita tengok Cartesian tu cylindrical. So Cartesian tu cylindrical, ini dia punya value dia. R sama dengan punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. P sama dengan inverse tangent Y bahagi X. Z sama dengan Z. So gantilah nilai. R sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2 punca kuasa 25 sama dengan 5. Kemudian phi sama dengan inverse tangent y per x. So y sama dengan negatif 4, x sama dengan 3. Convertkan dapat negatif 53.1. Okay, negatif 53.1 setara dengan 306.9 darjah. Dan z dia kekal 3. Jadi koordinat dia kita boleh tulis sebagai P1 sama dengan 5. 306.9 darjah dan 3. Katakan saya lanjutkan sekarang ni soalan ni, saya nak anda semua tukar daripada koordinat Cartesian kepada koordinat spherical. So macam mana? P1 sama dengan 3, negatif 4, 3. Kemudian dia punya spherical, macam mana cara nak solve? So
Mari kita buat. Saya tunjukkan contoh. Okay, so P1 koordinat 3, rasa ada setting kan? Ni 3, negatif 4, 3 convert from Cartesian to spherical. Ini Cartesian eh. Jadi kita rujuk balik table tadi. So Cartesian to spherical adalah yang ni. Cartesian to spherical. R sama dengan ini, theta sama dengan ini, V sama dengan ini. Okey, theta ni saya nak kena tulis betul-betul eh. So nanti takut confuse ni. Alright. So daripada table saya tahu R sama dengan positif punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2. Jadi sama dengan punca kuasa positif 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So saya dapat berapa tu? 9 tambah 16, 25. 25 tambah 9, 34. So sama dengan punca kuasa 34. Kemudian theta sama dengan inverse tangent punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 bahagi dengan Z. Ini daripada table eh. Jadi saya dapat sama dengan inverse tangent. So punca kuasa X kuasa 2. So 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2 punca kuasa bahagi dengan Z 3. So 3 kuasa 2 9 tambah 16. Negatif 4 kuasa 2 dapat 16. So 9 tambah 16 punca kuasa 25. Sama dengan inverse tangent. Punca kuasa 25 saya dapat 5 lah. So 5 per 3. So saya gantikan nilai. Saya dapat inverse tangent 5 bahagi 3. Inverse tangent 5 bahagi 3. 59.04. Okay, manakala phi pula, phi dia sama macam phi tadilah. Tapi tak apa, saya buat je. Inverse tangent Y bahagi X sama dengan inverse tangent negatif 4 bahagi 3. So saya dapat jawapan dia tadi negatif 53.1 atau sama dengan 360 darjah tolak 53.1. Saya dapat 306.9 darjah. Jadi
in spherical. Coordinate P1 sama dengan jejari dia punca kuasa 34, theta dia 59.04 darjah dan phi dia 306.9 darjah. Ini adalah conversion daripada Cartesian tu spherical bagi titik yang sama tadi. Okay, dan kita boleh terbalikkan juga proses dia seperti dalam tabel tadi. Kita juga boleh buat daripada spherical kepada Cartesian. Ini rumus dia. Daripada cylindrical kepada spherical, ni rumus dia. Daripada spherical to cylindrical, ni pula rumus dia. Okey, jadi nanti kena buat latihan lah macam mana cara nak convert daripada satu titik ke satu titik ni berdasarkan soalan tutorial yang diberi. Okey, sekarang baru kita pergi kepada vektor. Kalau kita nak convert vektor. Okay, yang ni complicated sikit, jadi harap dapat sabar, dapat bagi tumpuan sikit. Okay, sekarang diberi vektor. Vektor ni A2 negatif 3, 4. 2 pada arah X, negatif 3 pada arah Y, 4 pada arah Z. Kita nak dapatkan apakah dia vektor setara pada sistem koordinat silinder. Jadi the cylindrical components kita tengok dekat sini. Okay, dia bagi R AR, V AV, Z AZ. Daripada table yang pertama tadi. Jadi kita nak convert AR ni sama dengan apa? So AR sama dengan AX cos phi tambah AY sin phi. Rujuk balik pada table. Bila kita nak convert daripada Cartesian to cylindrical, ini rumus dia. AR sama dengan AX cos phi tambah AY sin phi. Ini adalah dia punya magnitude. Okay. Magnitude AV sama dengan negatif AX sin phi tambah AY cos phi. Dan AZ sama dengan AZ. Okey, patah balik. Jadi gantikan daripada table tu tadi, AX cos phi. So kita dapat AX magnitude dia 2. So 2. So, AX magnitude dia 2. So kita letak 2 cos phi. AY magnitude dia negatif 3. So kita letak negatif 3 sin phi. Dan seterusnya untuk AV kita dapat negatif 2 sin phi tolak 3 cos phi. Untuk AZ magnitude dia adalah 4. Jadi kita letak 4. Jadi kita dapat persamaan ni. A sama dengan ini. Kemudian dia suruh kita nilaikan apakah dia vektor A pada titik P1. Jadi kita nak gantikan apa yang kita dah perolehi daripada titik P1 ni dalam persamaan vektor ni tadi. So untuk contoh yang ini, kita cuma perlu gantikan nilai phi saja. Hanya phi saja yang ada dalam persamaan ini. Jadi phi yang kita kira daripada sini tadi, nilai dia adalah 306.9 darjah. So kita masukkan dalam persamaan ini. A sama dengan 2 cos 306.9 darjah tolak 3 sin 306.9 darjah dan seterusnya. Gantikan nilai dan kira. Dapatlah kita pada jawapan ini pada jejari silinder R, R kecil, magnitude dia 3.6, sudut dia diberi sebagai negatif 0.2 dan dia punya ketinggian diberi sebagai 4. Okey. Untuk Cartesian kepada spherical, yang ni dia ada complicated sikit. Yang ni nanti saya rasa saya akan buat separate video untuk terangkan macam mana dia dapat jawapan ni. Akan macam tak sesuai nak explain dekat sini sekarang. Sebab saya rasa masa kita pun dah panjang kan. Dan saya tahu bila kuliah dah lama ni
masing-masing akan penat. So mungkin tumpuan pun dia dah down sikit. Jadi mungkin saya akan buat separate video untuk bahagian ni nanti. Baik. Dan seterusnya kita nak kira jarak antara dua titik. Kita akan gunakan rumus ini. Untuk cylindrical dan spherical agak complicated juga dia punya persamaan. Tapi jangan risau, nanti kita share macam mana cara nak kira guna kaedah yang lebih mudah. Okay, so itulah dia berkenaan dengan koordinat transformation. Bahagian yang seterusnya kita nak tengok tentang gradient, tentang divergence, tentang curl dan tentang Laplacian. Tapi saya rasa untuk saya teruskan lebih baik saya break dulu. Kita ambil break untuk makan tengah hari. 12.40 sekarang. Nanti petang kita masuk pukul 2. Boleh tak? Boleh. Kita masuk pukul 2, jadi saya akan cuba habiskan bahan ni semua by pukul 4. Boleh. Okey. So saya stop sampai sini dulu. Kalau ada soalan boleh kemukakan. Saya akan jawab nanti. Jadi kita tinggal nak cover gradient, divergence, curl dengan Laplacian. Lepas tu kalau sempat kita akan buat sedikit latihan dan saya akan share tentang quiz tu. Okey, dalam ULearn dah ada soalan tutorial. Soalan tutorial 1. Nanti saya ada satu lagi soalan tutorial, tutorial 2. Saya ada nak edit sikit lagi. Jadi kamu boleh download dan cuba buat latihan tu dan akan ada beberapa soalan kita akan bincangkan untuk besok. Okey, so sekarang 12.42, saya break dulu, kita sambung semula pukul 2 petang. Okey, terima kasih. Terima kasih, Adah. Okey, okay. Alright.